Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Denis TV. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan, kewarasan, rezeki yang berlimpah, halal, barokah. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit tips. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya bagikan kepada kalian semua yang ingin memulai sebuah usaha, entah itu jualan, entah itu apapun. Ada beberapa tips-tips yang mungkin ini bermanfaat untuk kalian dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Apa saja tipsnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke topik pembahasan, oke? Yang pertama itu ketika kalian ada mulai usaha, ada 4 hal, yaitu 1 niat, 2 ada keinginan atau maaf niat atau keinginan, kemudian 2 ada modal, yang ketiga ada pengalaman, dan yang keempat ada ilmu. Jadi ada niat, modal, pengalaman, ilmu. Yang pertama niat. Mungkin bagi kalian yang ingin memulai usaha, entah itu jualan apa, mie ayam, harus ada niat dulu. Sesuatu yang diniati itu insya Allah akan lebih berhasil, akan membuahkan hasil daripada sesuatu yang tidak diniati. Ya. Niati, ada kemauan. Mungkin kalian juga pernah dengar istilah di mana ada kemauan di situ ada jalan, gitu ya. Ya memang betul, kalau kita punya 4 hal ini, katakanlah kita punya uang, modal, kita punya kemauan, kita punya skill, mungkin kita punya semuanya, tapi kita tidak ada niat, tidak akan berhasil, tidak akan jalan. Harus ada niat dulu, ada kemauan dulu untuk berusaha. Kemudian yang kedua ada skill atau ilmu. Ilmu itu apa saja, entah itu sesuatu yang sederhana, mungkin sekitar jualan barang. Jualan barang itu kan mudah, misalnya jualan perlengkapan rumah tangga. Bisa saja kita mungkin bisa membeli sesuatu, kemudian saya membeli grosir sekian, saya jual sekian, bisa saja. Tapi segala sesuatu itu akan lebih baik ketika kita punya ilmunya, ketika kita menguasai ilmu dasarnya dulu. Sebab kalau kita hanya modal nekat, kebanyakan dari orang itu akan hancur di tengah jalan. Bahkan mungkin tidak bisa bertahan hanya dalam waktu kurun waktu 1 tahun atau bahkan kurang dari 1 tahun, itu sudah hancur. Karena apa? Mereka hanya modal nekat, mereka punya modal, mereka punya uang, punya segala sesuatu ya mungkin, tapi tidak punya skill, tidak punya ilmunya, hancur. Kalau dalam hadis sahabat Ali pernah menjelaskan, man aradat dunya fa'alaihi bil'il, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil'il, wa man aradahuma fa'alaihi bil'il. Jadi barang siapa yang menghendaki dunia, maksudnya ingin sukses dunianya, maka supaya dia menguasai ilmunya. Barang siapa yang menghendaki sukses akhiratnya, maka supaya dia menguasai ilmunya juga. Di dalam sini ilmu akhirat ya ilmu Al-Qur'an dan Al-Hadis, gitu ya. Kemudian waman aratahuma fa'alaihi bil'ilm. Jadi barang siapa yang menghendaki keduanya atau sukses, ingin sukses keduanya, maka supaya dia juga menguasai dua-duanya, ya ilmu dunia, ya ilmu akhirat, gitu loh. Ya, dalam hal ini ilmu ini sangat penting. Sedikit saya bahas tentang ilmu atau skill. Soal skill, kalau hal ilmu, mungkin Anda ingin membuat bakso, membuat mie ayam, membuat pizza, membuat dan lain apa roti dan lain-lain. Bisa Anda googling di Google, mencari di Google, di Instagram, di Facebook, di YouTube mungkin. Bisa saja, silakan. Tapi untuk skill ini enggak bisa. Skill harus ditempa dulu. Skill itu harus diasah dulu dan dalam kurun waktu yang tidak singkat, tidak sebentar. Butuh waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun untuk menciptakan skill yang luar biasa. Itu makanya yang kedua itu skill atau ilmu yang perlu diperhatikan. Kemudian tadi kemauan sudah, skill atau ilmu sudah, yang ketiga pengalaman saya taruh di belakang saja. Yang ketiga ada modal. Siapa punya skill,
punya kemauan, tapi tidak ada modal, tidak ada modal. Ini sama juga bohong istilahnya. Harusnya bagaimana? Ada modal dulu. Katakanlah misalnya modal dengkul misalnya, atau mungkin kalau Om Bob pernah bilang itu bisa modal dengkul saja bisa kalau kita ada kemauan. Betul. Tapi sebaiknya dipikirkan terlebih dahulu. Karena untuk memulai sebuah usaha itu tidak cukup hanya dengan sekali jadi. Ya. Mungkin ada yang pernah bilang, "Oh, enggak apa-apa, Mas. Kita belajar sambil berjalan." Memang betul, berjalan sambil belajar boleh. Tapi dalam tanda kutip itu harus ada modalnya. Kita jualan bakso, kita jualan mie ayam. Ya kan? Jualan bakso, jualan mie ayam. Modal katakanlah sekali belanja itu 200 ribu atau 300 ribu. Ternyata hari itu sepi. Namanya baru pertama kali jualan, sepi. Setelah sepi, otomatis modalnya harus putar lagi. Dari mana kalau tidak ada modal cadangan? Nah, seperti itu. Itu gambarnya seperti itu. Hal yang paling mudah. Jadi tidak ada istilah kok berjalan sambil belajar. Itu kata-kata berjalan sambil belajar. Itu kalau ada modalnya. Kalau tidak ada modalnya, ya mohon maaf, sulit untuk mengapresiasikan, mengimplementasikan belajar sambil berjalan. Harus dua-duanya konsekuen. Yo ada modal, yo ada kemauan, dan juga ada ilmu. Itu, ya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, ada pengalaman, ya, pengalaman. Mungkin sahabat pernah sering pernah dengar. Jadi orang pintar itu akan kalah dengan orang yang berpengalaman. Mungkin sering dengar seperti itu. Orang pintar itu akan kalah dengan orang berpengalaman. Memang betul. Saya katakanlah seperti ini. Ada dua orang. Yang satu belajar sama-sama 3 tahun. Sama-sama 3 tahun belajar. Yang satu di sekolah SMK, yang satu di bengkel. Mohon maaf sebelumnya, yang satu belajar di SMK, yang satu belajar di bengkel. Dua-duanya berjalan sejajar. Selama 3 tahun itu mereka belajar tentang ilmu teknik permesinan. Setelah 3 tahun kemudian lulus. Setelah lulus, mereka dihadapkan di suatu satu masalah, yaitu untuk membetulkan sepeda motor. Si A yang belajar di STM dengan bermodal skill dari STM, dan kedua si B yang belajar dari bengkel selama 3 tahun itu. Sama-sama belajar 3 tahun. Yang satu belajar di sekolah, yang satu belajar dari pengalaman. Kira-kira siapa yang akan lebih cepat untuk menguasai? Siapa yang akan lebih cepat untuk menyelesaikan sepeda motor itu? Ya tentunya si B. Mohon maaf sebelumnya ya. Lain halnya ketika si A ini mungkin nyambi, dalam arti begini, paginya sekolah, siangnya membantu bapaknya, mungkin membantu temannya di bengkel. Itu beda cerita lagi, itu beda lagi ceritanya. Yang saya bahas di sini ada dua anak ini di sini, yang satu belajar di sekolah, yang satu belajar di pengalaman itu di bengkel itu. Oke. Inilah pentingnya sebuah pengalaman. Inilah pentingnya sebuah edukasi yang mungkin tidak ada di sekolah. Itu pengalaman belajar apapun, bikin bakso, bikin mie ayam dan lain sebagainya. Semua butuh pengalaman. Makanya untuk mendapatkan pengalaman ya kita harus menggali pengalaman itu. Menggali pengalaman itu kemudian kita dapat dari mana? Kita bekerja. Mungkin bisa ikut orang, mungkin bisa bantu-bantu saudara, sanak saudara. Yang mungkin selama kita membantu pekerjaan beliau, mungkin jualan nasi goreng, jualan mie ayam, jualan bakso, mungkin gajinya kecil, gajinya gak seberapa, tapi melihat prospek kedepannya, jangan dilihat dari gajinya, dilihat dari pengalamannya, dilihat dari ilmunya. Saya tak niati di sini untuk belajar, bukan untuk mencari uang gitu ya. Dan usia ideal untuk memulai sebuah usaha itu ya mungkin ketika masih lajang, ketika belum begitu banyak kebutuhan, belum begitu banyak keperluan,
mungkin tidak ada tanggungan untuk menghidupi keluarga, anak istri dan lain sebagainya, mungkin akan terasa lebih mudah gitu ya. Itu saja, ketika Anda ingin, mungkin saat ini Anda masih lajang, ingin memulai usaha, diniati betul, didoani, jangan lupa berdoa. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi mohon maaf apabila dari awal tadi sampai akhir kok banyak kekeliruan, banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung satu-satunya di antara kalian semua, tidak. Semua tips ini mudah-mudahan bermanfaat, saya berikan buat kalian, saya dedikasikan untuk kalian, yang terutama yang mau mampir ke channel saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka, share jika memang video ini bermanfaat, dan silakan tinggalkan komentar di bawah. Oke, okay? Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.